Aduh, enak betul ini. Jalanannya sudah bagus ya. Dikelilingi padang savana. Savananya Indonesia nih. Dipertahankan antennya dan radionya. Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee Flight 3 di Banyuwangi. Yankee Bravo 7 Kilo Papa Bravo 1 Banjaran ganti. Oke, Yankee Bravo 7 Kilo Papa Bravo di Banjarmasin, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Terima kasih Pak Yunan sudah menyapa saya, dan memang saya jarang kalau di rumah ya, jadi kecuali sambil jalan aja nih ngisi waktu. Mumpung masih diberi kesempatan di usia 66 tahun ini gitu. Silakan dilanjutkan lagi Pak Yunan. YB7 KPB YB0 BDY standby. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi pagi hari ini. Dan kami baru menyelesaikan perjalanan hari ketiga kemarin sejauh 354 km. Dan pagi hari ini saya ingin memulai lagi perjalanan menuju ke arah Banyuwangi. Rencananya kemarin itu langsung ke arah Taman Nasional Baluran. Namun ada hal yang menarik di kota Probolinggo ini, yaitu satu museum Rasulullah yang menyimpan darah hasil bekam Rasulullah, jenggotnya, rambutnya, sandalnya, juga sorbannya. Selain itu juga adalah pedang dari sahabat Rasulullah yaitu Khalid bin Walid, dan pakaian perang yang dipakai di perang Kurdi pada masa Ottoman. Namun sayang sekali, sejak tahun lalu museum di sini sudah ditutup ya, dalam hal ini museum Rasulullah, sehingga dengan rasa kecewa saya pun akan meninggalkan Probolinggo ini pagi hari ini. Yuk jalan terus dan ikuti dengan kami di sini, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee dan Yankee Charlie Zero Kilo Romeo Zulu. Teman-teman, saya baru keluar dari Probolinggo menuju ke arah timur, dan kalau kita lihat di sisi kiri kanan masih ada sisa-sisa pohon asam di pinggir jalan ini, dan ini menandakan bahwa ini adalah jalan lama yang dibangun oleh Denles dari Anyer ke Panarukan. Dan nanti kita akan melalui satu titik akhir dari pembangunan jalan Denles itu, yaitu di kilometer 1000 di Panarukan. Ini pantai, yaitu pantai Bretok, selepas dari Situ Bondo. Ini adalah kawasan PLTU Paiton. Nah teman-teman, ini adalah kawasan hutan mangrove atau hutan bakau di pinggir pantai
selepas dari Paiton. Sementara di sebelah kiri saya ini terlihat meranggas, dalam arti kekeringan ya. Saya akan melanjutkan lagi perjalanan ke arah Banyuwangi, namun akan mampir dulu di dua titik. Yang pertama adalah titik 1000 km dari proyek Jalan Dendles, dan yang kedua adalah Taman Nasional Baluran. Ini antrian BBM ya. Dan saya rasakan sejak keluar dari Probolinggo ini memang BBM begitu antrinya, baik bensin ataupun solar. Dan saya pun tadi terpaksa berpindah dari SPBU yang satu ke SPBU ini karena relatif di sini tidak terlalu ngantri. Baik teman-teman, saya akan mampir dulu ke tempat ini, yaitu titik kilometer 1000 dari proyek Jalan Dendles. Teman-teman, saya sekarang berada di titik kilometer 1000 dari Jalan Dendles, di mana Dendles membangun jalan ini dari mulai Anyer ke Panarukan sepanjang 1000 km. Dan Dendles merupakan gubernur daerah yang ke-36, dan Dendles berkuasa di Indonesia dari tahun 1808 sampai 1811. Jadi selama 3 tahun, salah satu karyanya adalah membangun jalan dari Anyer ke Panarukan yang pada saat itu dibutuhkan. Tujuannya adalah satu, untuk memudahkan transportasi dari hasil bumi yang akan dibawa ke Belanda. Yang kedua adalah jalan untuk memudahkan militer, dalam hal ini tentara Belanda, untuk menghindar karena saat itu Inggris sudah mulai akan masuk. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan saya akan menuju ke Taman Nasional Baluran. Nah teman, ini saya sudah sampai di pintu masuk Taman Nasional Baluran. Saya akan daftar dulu. Oke, saya akan ambil tiket dulu ya. Ini pintu masuknya untuk tamu di Taman Nasional Baluran. Oke, kami akan daftar dulu untuk ambil tiket di kantor dari Balai Taman Nasional Baluran ini. Ada 2000 mungkin, beri kembali 10. Jangan, ini ada kembaliannya. Udah enggak apa-apa. Jangan, Bu. Ada kembali enggak apa-apa, Bu. Ada kembaliannya nih. 42. 2, iya, kembali 8000 ya.
Terima kasih.